Hai Sobat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan Bima Yanto Channel. Saat ini kita berada di Desa Tegal Delimo, Kecamatan Tegal Delimo. Tepatnya kita berada di depan kantor urusan agama Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tentunya masih berada di wilayah negara Republik Indonesia. Namun sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Namo Buddhaya, Salam, Rahayu, 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 Sakung Tumati. Sobat Nusantara, kali ini kita akan mengikuti jalannya acara pembagian takjil pada hari ini, karena pada saat ini umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, dan ini adalah berkat kerjasama antara penyuluh lintas agama bersama KUA Kecamatan Tegal Delimo dan WHDI Kecamatan Tegal Delimo. Sobat Nusantara, pada saat ibadah puasa, pembagian takjil itu hal yang biasa. Namun pelaksanaan ini yang menjadi luar biasa adalah kerjasama antar umat beragama. Ada penyuluh Islam, ada penyuluh agama Buddha, ada penyuluh agama Kristen, ada penyuluh agama Hindu, dan juga dikumandani atau dipelopori oleh kantor urusan agama Kecamatan Tegal Delimo. Dan saat ini pula keberadaan atau bekerja sama juga dengan Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kecamatan Tegal Delimo. Sobat Nusantara, ini adalah salah satu contoh konkret dari pelaksanaan moderasi beragama sebagai program dari pemerintah, utamanya Kementerian Agama. Bersatu dalam perbedaan, walaupun berbeda-beda, tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik Sobat Nusantara, mari kita lihat bersama bagaimana pelaksanaan pembagian takjil pada bulan suci Ramadan kali ini. Selamat menyaksikan. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe tentunya. Dan terima kasih atas partisipasinya.
Yeah.
Sobat Nusantara, demikianlah laporan dari Bima Yanto Channel pada acara bagi-bagi takjil di bulan suci Ramadan. Semoga acara ini bisa bermanfaat, menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa perbedaan bukan alasan untuk sebuah perpecahan, namun perbedaan menjadi warna di dalam kesatuan Republik Indonesia. Semoga Indonesia tetap jaya di dalam kebinekaan dan tetap dalam satu tunggal negara kesatuan Republik Indonesia. Akhir kata, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Namo Buddhaya. Haleluya. Salam Rahayu, 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 Sakun Tumati. Terima kasih, sampai jumpa.